Oke, kembali lagi di Silver Ridge Peak. Kita coba telusuri area ini. Satwanya apa aja ya? Nah, ini areanya dekat danau, mestinya banyak banyak satwanya, yang binatang. Kita coba cari beruang deh. Udah lama kayaknya nggak berburu beruang. Kira-kira kita perlu nyoba pakai senapan deh ya. Pakai senapan lebih gampang sih. Dari jarak 150 meter, kita udah bisa nembak ke satuannya. Udah kayak panah, kalau panah kan paling jauh 100 meter. Lebih jauh dari 100 meter, waduh, nembaknya udah kayak apa aja. Nggak kena-kena. Apa itu? Oh, ada dong, ada kambing. Oke. Ada domba juga, bukan nih. Mulai deer, rusa. Ya, kita coba mendekat. Oh, ini ada kawanan lagi. Wah, cakep-cakep. Cuman udah lagi pada menjauh. Itu apa? Waduh, ternyata di sini banyak satuannya. Kita coba di kiri dulu deh. Jangan jauh-jauh dong, Bang. Wah, itu lagi dulu aku. Waduh, 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 waduh. Mulai dirinya gede banget. Betul, tanduknya tuh. Kelasnya 5, medium. Jarang sih gua nemuin mulai diri yang segede itu. Saya paling banyak ya easy medium lumayan gede sih. Nanti kita kesana kalau dia masih ada. Oke, kita ganti dulu panahnya. Oh, udah bener. Meter kelas 3. Oke. Oh, 80 meter. Oke. 80 meter. Kita coba mendekat lagi. Semoga bisa dapet. Kita coba. Oh, aduh, ada semak-semak lagi. Oke. Sabarlah, pelan-pelan. Tunggu dia semakin dekat dulu. Hai, dia. Nak dada. Kilometer. Oke, kena dadanya. Harusnya, ada level 4, men. Ayo, kita mendekat lagi. Target selanjutnya yang level 4. Oh, tidur. Oke, nice. Tempat mereka istirahat ternyata. Kita coba panah yang level 4 ya. Bisa dapat langshot harusnya level kayak gini sih. Berapa meter? 100 meter. Oke, kita mendekat sedikit. Kita muterin semak-semaknya ini. Semoga kelihatan sama yang lain. Yang lain jangan kesini dong. Oke, good. Oke, itu yang tadi kita tangkap. Mayatnya di kiri. Waduh. Bosnya nih ternyata. Ada yang dekat, men.
cewek cowok juga. Dua. Satu lagi. Level 4. Biasanya kalau level 4 bisa jadi diamond kali ya. Belum pernah sih dapat diamond yang domba atau kambing. Coba. Kok gak kena? Kok gak kena? Kok gak kena? Wah, parah. Aduh, udah pas banget padahal. Ah, ya, gitulah. Kadang kena, kadang enggak. Cuman yang ini dapat kita. Left lung shot. Nice, ini kayaknya double long shot. Oh, wah, kena di belakang. Waduh. Kita pindah ke sini dulu. Siapa tahu ada peluang. Biasanya sini kandang beruang sih, banyak beruang. Tidak ada penampakan seekor beruang pun. Coba dibalik dulu, dibalik gundukan. Ini selalu ada aja sih yang minum. Mulde. Ada pohon juga banyak tempat. Ini ada cowok, cewek semua. Oh, ada kawanan lagi. Ramai sini ya. Bisa bisa nggak jadi berburu beruang nih? Itu bison. Kecil semua. Juga nggak ada yang coba. Oh, itu apa? Okay. Kita ganti arah, kita ke situ saja. Aduh, tapi arah anginnya nggak bagus. Saat-saat kayak gini nih berharap bawa senapan. Itu pibat ya. Panahnya udah bener kan? Kelas 8. Oke, benar. Oh, 85 meter lumayan dekat. Dong, dongak dong.
Langsung down. Yang lain di sana gak? Oh masih loh. Two down. Bald, yoi, waduh, kenanya tuh leher, tulang sampai ke ekor, ah oh, sayang banget. Anyway, yang ini bagus sih, kita simpan aja, bulunya unik. 800, yang ini. Kakinya emang begini ya, rusa ya, kayak kaki kuda. Waduh, si ganteng. Oke, kena di jantung sama paru-paru. Pantesan langsung tersungkur dia. Oke, satu lagi. Nah, ini yang tadi di panah terakhir, desain terakhir. Wah. Wah, kena paru-paru, double, double long shot. Oke. Masih belum ketemu nih buruan kita hari ini, si beruang.